hatiku sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Kota Kinabalu semuanya sehat. Kalau semuanya sehat, aku mau lihat tepuk tangan di atas buat Kota Kinabalu malam ini, yo. Begitu
Semua malam ini boleh gak? Dua-duanya tangan di atas boleh? Kita olahraga. Dari kanan ke kiri siap ya? Kanan, kiri, siap, yuk. Bukan aku.
Ku suka kamu apa adanya. Senatural mungkin aku lebih suka. Suka kamu begini saja. Untuk mencarikan samongan
Lagi masih ada waktu. Apa kabar teman-teman semua? Ini first time The Massive datang ke Sabah, ke Kota Kinabalu. Terima kasih buat Kupi-Kupi FM yang sudah membawa The Massive ke Kota Kinabalu. Akhirnya kita bisa datang ke Malaysia bagian yang sebelah sana ya. Biasanya kita selalu datang ke KL terus gitu kan. Tapi sekarang bisa datang ke Sabah. Sebuah kehormatan buat The Massive, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir malam ini, terima kasih. Oke, gimana sudah boring atau belum? Sudah bosan belum? The Massive malam ini tidak sendirian, karena kita akan mengajak seorang penyanyi. Divanya Sabah ya, divanya Sabah. Kita panggil, gimana orangnya? Queen Nera untuk ke atas panggung bersama The Massive. Hello, Queen Nera. Hi. Hello. Jadi The Massive baru saja merilis album, di album ke-6 di tahun 2019 ini, dan salah satu singlenya adalah lagu The Massive kolaborasi dengan Rosa. Karena Rosa tidak bisa ikut, jadi kita mengajak Diva dari Sabah untuk Diva dari Sabah untuk berkolaborasi dengan The Massive malam ini. Queen Nera siap? Siap. Siap. Jadi lagu ini adalah lagu tentang mengingat kenangan masa lalu ya. Iya. Jadi kita sama-sama sudah memiliki pasangan, tapi kadang-kadang kita suka ingat sama yang namanya kenangan masa lalu. Bener gak? Oke, spesial dari album Love, album ke-6 The Massive, dan CD-nya bisa kalian beli di depan sana nanti. Harganya berapa, Ki? Harganya 15 ringgit, 15 ringgit saja, murah. Silakan nanti habis konser kalian bisa langsung beli di depan. Oke, Queen Nera siap? Siap, sedia? Siap, sedia, oke. Pernah memiliki. Tuhan, ku hanya ingin tahu.
sehidup semati temani aku di sini. Namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Harusnya ku bisa sadar diri, aku sudah punya kekasih. Bersama sehidup semati temani aku di sini. Namun apa daya tanganku sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia. Bukan buat Quinera. Thank you. Bagus sekali suaranya. Aramaiti. Saya taunya Aramaiti aja. Macam itulah. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kupi-Kupi FM malam ini yang sudah mengadakan acara yang luar biasa. Oke. Lagu berikutnya, ini lagu dari album kedua yang kita rilis di tahun 2010, berarti 9 tahun lalu. Semoga masih ingat lagunya. Oke, nama? Sebentar. Oke. Untuk Sabah, untuk Kota Kinabalu, untuk Kupi-Kupi FM, jangan menyerah! Tak
jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Sedangkan hidup ini tak ada artinya lagi. Sabar. Syukuri. Kali tepuk tangan buat Kota Kinabalu malam ini, keren banget. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalan di hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya. Oke, teman-teman, karena ini adalah momen yang sangat rare sekali kita datang ke Kota Kinabalu. Jadi boleh nggak kalau kita minta foto bareng sama-sama teman-teman malam ini, boleh? Mau kita upload di Instagram soalnya. Baik. Boleh di... kelihatan nggak? Oke, teman-teman semuanya ke atas semua tangan ya. Aramaiti! Aramaiti! Sebentar lagi, satu lagi. Oke, pakai handphone saya. Biar langsung masuk Instagram. Sebentar.
bisa gak mas? One more, semua ke atas tangannya yuk. Oke, teman-teman, ternyata panas juga. Jadi kita juga nggak sadar ternyata The Massive itu sudah cukup tua ya, karena kita rilis tahun album pertama itu tahun 2008. Jadi tepat nanti di bulan Februari 2020. Usia album pertama The Massive itu sudah 12 tahun. Jadi waktu itu kita masih berumur 20 tahunan. Sekarang umur kita 21. Kita gak mau tua pokoknya. Oke. Di sini ada yang masih junior high school waktu album pertama The Massive? Siapa? Yang umur 10 tahun siapa waktu itu? Ada gak? 12 tahun? Yang sudah senior high school siapa? Waktu album pertama The Massive? Oke. Yang sudah masuk universitas saat itu? Oke, berarti sudah tua itu. Ya. Jadi nanti di bulan Februari, album The Massive Perubahan, album pertama, sudah berusia 12 tahun. Jadi mulai dari lagu ini sampai lagu terakhir kita akan membawakan lagu-lagu dari album pertama. Ini spesial buat kalian. Yang masih ingat lagunya nyanyi yang keras, tidak boleh jaga image ya, harus ekspresif ya. Oke, siap. Are you ready? Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Buat Kota Kinabalu malam ini keren banget. Saat aku mencoba merubah segalanya, saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu
belum, belum. Sebentar. Dekat, tapi jauh. Sebentar, saya mau ambil handphone saya dulu. Oh, ini dia. Oke. Buat Instagram stories ya. Terima kasih, Sabah. Kinabalu semuanya teriak. Hey! Lebih keras. Hey!
semuanya masih semangat. Masih semangat ya. Betapa ku mencintaimu, kau yang
Aramaiti. Oh, ini benar-benar malam yang sangat luar biasa buat The Massive. Akhirnya kita bisa datang ke kota Kinabalu, ke Sabah, Malaysia untuk pertama kalinya. Mari kita rayakan malam ini dengan penuh kebahagiaan. Kita kembali ke tahun 2008. First single dari album pertama, The Massive Perubahan. Semuanya siap? Ready? Are you ready? Go! Terima kasih banyak untuk Kupi-Kupi FM yang sudah mengundang The Massive, dan juga terima kasih untuk semua keluarga besar Kupi-Kupi FM. Sekarang kita sama-sama ya, Kupi-Kupi FM, kita juga bain ya, sama-sama ya. Oke. Oke, silakan yang mau. Satu kali lagi. Yang lebih semangat ya. Yo. Kupi Kupi FM. Kita berdiri. Oke. Karena ini adalah momen yang sangat spesial. Jadi
Lagu ini adalah lagu yang saya tulis waktu senior high school ya. Jadi saya suka sama satu orang perempuan. 7 kali saya mengutarakan perasaan saya bilang I love you sama dia. 7 kali. Dan 7 kali saya tidak diterima cinta saya. Saya langsung tulis lagu ini. Jadi tolong wakilkan perasaan saya waktu itu ya. Nyanyi lagu ini penuh dengan perasaan. Nyanyi yang keras. Aku mau masukin Instagram stories. Siap? Aku dengan sikapku. Yo. Satu kali lagi tapi lebih keras ya. Satu lagi. Semua yang hadir pada malam ini, terima kasih yang mengucapkan kepada anda semua. Semoga tahun hadapan kita bakal jumpa berjumpa lagi dengan konser. Terima kasih kepada penaja-penaja kita, terutama sekali DJ Jom Berinspirasi. Dan kita minta kepada semua yang berada di pada malam ini untuk pastikan dewan ini bersih. Kalau ada, cuba sampah pandang sarap di bawah tu sekarang. Dan tolong pungut sampah-sampah sarap yang ada di sini. Iya. Dan apa yang paling penting sekarang ini, untuk kali terakhir, terima kasih sekali lagi. Selamat memandu balik dengan selamat. Betul. Dan pastikan anda memandu berhati-hati. Kalau mengantuk, tidur di tepi. Betul. Pandai selamat sampai ke destinasi anda masing-masing. Dan sekali lagi ingatkan anda, kalau ada sampah sarap tu jangan dibiarkan. Yep. Di atas lantai anda, macam mana kamu datang, begitu juga kamu balik. Sampai di sini saja daripada kami, Radio Kupi.